makan bayi ular. Nih, ular apa nih guys? Tuh, kalau cacing nggak seperti ini jalannya guys. Tuh kan, tuh jalannya itu seperti ya kan, ini anak ular kan ya. Tuh lihat, kalau cacing nggak seperti ini jalannya. Tuh, ini kecil banget ini seukuran paku, apa namanya, paku triplak loh. Di panjangnya sekitar 5 cm. Bukan ngeri sekali kan? Tuh. Kalau cacing nggak seperti ini kecepatan jalannya tuh. Warnanya itu menyerupai cacing tapi lebih hitam pekat ini. Ya. Ini kalau cacing nggak seperti ini ya. Ini sudah dipastikan bayi ular ini, nggak tahu tapi ular apa ya. Ini kecil sekali seukuran paku triplek, tapi ini panjangnya sekitar 5 cm ya. Tuh. Kalau cacing kan jalannya nggak seperti ini. Ini mah memang bayi ular ini. Mungkin buat teman-teman yang tahu ini nama ular apa ya, ini kira-kira kecil banget ini bayinya itu seukuran paku triplek tapi ini panjangnya sekitar 5 cm. Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu ya nama ular ini apa, itu sedang dikejar sama semut ini. Ini ngeri juga ini kalau masuk ke kamar ya. Mungkin ada pendapat lain, ini kira-kira binatang apa nih ya teman-teman. Ini mirip banget se ular ya, tapi ini ekornya itu enggak lancip ya. Mungkin buat yang tahu ini bisa tulis di komentar ya, ini kira-kira hewan apa ya. Ini ukurannya seukuran paku triplek tapi ini panjangnya sekitar 5-6 cm. Ini kalau dari jalannya itu mirip ular ya, tapi nggak tahu ini atau ular, tapi ekornya itu sama dengan ukuran kepala, jadi bingung ini ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu ini silahkan tulis di komentar ini hewan apa kira-kira ya. Serem juga ini kalau masuk ke kamar ya. Kecil banget ini karet gelang ini ya. Asli serem ini ya. Ini tanpa sengaja saya tadi lihat. Ini untuk ketahuan ya, karena emang warnanya beda sendiri ini. Coklat pekat. Serem juga ini jalannya loh.
jalannya itu cepet banget nih, coba tuh jalannya cepet banget teman-teman. Jalan itu cepet banget, suara ngeri banget ini. Oke buat teman-teman, kira-kira ini hewan apa ya, silakan tulis di kolom komentar ya.